Satuan Tugas TNI Manunggal Membangun Desa ke-111, Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Prada Tigor Zulfadli Nasution, dan Prada Parlin membantu Ali Ikhwan. Masyarakat yang mengambil kayu bakar di hutan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari di Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di sela-sela kesibukan dalam mengejar target, anggota Satgas menyempatkan diri dalam membantu semua aktivitas warga, termasuk membantu mengambil kayu bakar di hutan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari Desa Sangkunur, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kali ini dipimpin Prada Tigor Zulfadli dan Prada Parlin membantu warga mengambil ranting-ranting dahan yang kering di hutan terdekat untuk bahan bakar memasak di rumah. Ali Ikhwan merasa senang dengan dibantu Satgas TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 dalam melakukan kegiatan sehari-hari mengumpulkan ranting kayu bakar untuk bahan memasak di rumahnya. Juga ikut mendoakan semoga kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa berjalan lancar dengan hasil yang maksimal.